Oke, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Dan ini vlog yang ke-6 ya, teman-teman. Semoga teman-teman selamat sore ya. Selamat beraktivitas. Hari ini kita mau keliling ya di ladangnya seperti biasa ya. Vlog yang ke-6 ya, kita melakukan keliling di ladang ini, melihat suasananya ya teman-teman. Ini dia suasana di ladangnya ya. Teman-teman boleh lihat. Ini semua rumputnya sudah mati ya teman-teman. Ini sudah kelihatan terang ya ladangnya. Teman-teman boleh lihat. Dan di sana ya rumah kita ya teman-teman, tempat kita tinggal ya. Ini di belakangnya ada pokok sawitnya ya ditanam. Dan ini teman-teman kita mau melihat suasananya ya teman-teman. Dan ikut terus ya video kami hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur teman-teman. Dan jangan lupa di tekan juga ya tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa di like juga ya teman-teman, share ke media sosial agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Ini ya teman-teman, ini tanahnya masih basah ya karena hari-hari hujan. Aneh, cuma biar lihat suasananya. Ini rumputnya sudah mati ya teman-teman, kelihatan ya ladangnya. Sini selalu hujan ya teman-teman. Hujan. Nah, kita pun libur ya melakukan penyemburannya. Karena di sini musim penghujung ya, musim hujan, jadinya kita sudah sekitar 1 bulan ya tidak melakukan penyemburannya. Dan hari ini saya akan membawa teman-teman keliling di perkebunan kelapa sawit di belakang rumah ini ya. Ini dia suasananya. Ini sekitar lebih kurang dalam 3 hektar ya teman-teman. 3 hektar. Jadi kalau ekarnya sekitar 8 ekar ya teman-teman. Ini dia. Pisangnya pun ada juga ya. Ini kelapa. Ini kelapanya sudah tinggi juga ya teman-teman. Sudah mau berbuah juga ya. Ini sudah sekitar
satu tahun lebih ya ini kelapanya teman-teman. Ini dia suasananya ya. Ini kelapanya sekitar lebih kurang dalam 1,5 hektar ya ditanam dengan pisang-pisangnya ya. Ini dia teman-teman. Ini pisangnya sudah berbuah juga ya. Ini batas yang 1,5 hektar yang ada pisang dengan kelapanya ya. Dan ini 1,5 hektar juga ya teman-teman. Ini semua sawit. Ini enggak ada kelapanya ditanam ya, enggak ada pisang juga. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Dan ini vlog yang ke-6 ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur ya. Kita melakukan vlog di belakang rumah ini ya. Di belakang ini ada kebun kelapa sawit ya. Jangan lupa di like ya teman-teman. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini dia suasananya ya teman-teman di sore hari. Ini cuacanya agak mendung ya. Tadi pun ini lepas hujan ya tadi. Ini baru berhenti hujannya. Cuacanya masih mendung-mendung ya teman-teman. Ini di sore hari ya. Kita melakukan vlog yang ke-6 ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kami akhiri ya vlog ini dengan assalamualaikum, selamat sore dan selamat